pertama secara langsung ya, rakyat akan mendapat manfaat utamanya dari segi syarikat-syarikat terlibat. Kita nak galakkan syarikat tempatan. Akan diberi keutamaan. So secara langsung rakyat Malaysia terlibat dalam perniagaan akan mendapat manfaat. Keduanya ialah mereka yang nanti akan berpeluang untuk mendapat peluang pekerjaan daripada negara. Dan tentunya apabila penjanaan elektrik itu akan mula digunapakai pada 2024. Dan sedemikiannya kita akan dapat meningkatkan keboleh upayaan bekalan elektrik di seluruh negara, utama sekali dalam tenaga boleh baru ini. Jadi ada yang dapat manfaat secara langsung, secara langsung ialah bekalan elektrik akan kita harap akan lebih stabil. Dan tentunya rakyat akan mendapat manfaat dari aspek itu. Ini semua bekalan yang akan masuk dalam grid yang akan digunapakai oleh rakyat lah. Jadi jumlah rakyat yang akan mendapat manfaat tentu tinggi lah. So kita memang bahasa untuk kita dah tingkat kepada 31%. Dulu 20, sekarang ke 20 kita tingkatkan kepada 31%. Ini program-program yang ke arah tersebut lah. Jadi yang lebih environment yang tidak ada pencemaran dan sebagainya. So dengan sendirinya bila kita tingkatkan itu, kita harap bekalan elektrik ini akan lebih memberi keselesaan dan baik sama dari segi alam sekitar sebagainya. Ini termasuk dalam hidro dan sebagainya. So tak termasuk macam misalnya kalau gas arah batu tu tak termasuk lah. So kita nak kurangkan penggunaan fosil ini supaya ini meningkat. Bila meningkat secara langsung rakyat akan dapat bekal elektrik yang renewable energy. Cuma saya harap syarikat-syarikat tempatan terlibat dari situ.